Iya. Oh, oke. Okay. Hai. Hai guys. Welcome to my YouTube channel. Ini saja-saja nak buat macam diary lah. Diary macam vlog. Diary vlog everyday. A bit of introduction. Nama aku Hilmi. 26 years old. Dah kahwin. Menetap di KL. And kerja pun dekat KL juga. Main focus of aku punya apa panggil? YouTube channel. Main focus of aku punya YouTube channel is vlog untuk daily life and then review. Maybe review tag ke. I'm recording on iPhone 8 and then pakai tripod ni. This is my first attempt. Kejap lagi aku dengan wife aku. Actually wife aku dekat sini. Since PJJ, husbands and wives yang PJJ boleh travel, boleh jumpa. So dia dekat sini dah sampai semalam. Kejap lagi kita nak keluar pergi KL East, beli barang sikit dekat Jaya Grocer, and then nak beli phone kot. Sebab iPhone 8 ni akan ditukar. See you guys later. Sekarang dekat Jaya Grocer dengan Kwan. Kena pakai glove. Ayah. And dah beli handphone. Flashback. End of flashback. Nanti sambung daripada habis beli barang. Yang cek. Bye bye. Okay, dah habis beli grocery. Banyak juga beli. Ni yang penuh tu ni. Ni dia nak beli Krispy Kreme pula. Krispy Kreme habis. So kita orang nak beli okay. Last-last beli hot and roll. Okay, dah. Ta-da! Okay, dah beli. So, let's see. So, aku beli 12 Pro. 128 lah. 128GB. Yang ni aku beli sebab sama macam kenapa aku beli iPhone 8 dulu. Sebab nak future proof. So, dah boleh pakai lama lah. Ooh. Ui. Ada dia punya SIM ejector. And ada stiker. Stiker dia berapa? Oh, dia beli satu je stiker. Satu je stiker. And then ada kabel Type-C to lightning. So yang ni aku takkan pakai sebab tak ada charger yang daripada Type-C. So aku pakai punya charger yang lama je. So nak reduce carbon footprint katanya. So tak ada charger. Tak ada. Ni aku dah set up dah tadi sebenarnya. So dia dah dekat kedai tu pun dah set up. Dia dah buka, dia dah test apa semua. So and aku dah transfer file. Gambar aku dengan file aku. Besar gila tu. Compact tu iPhone 8. Just macam ada bar kan. Ni full screen. Oh, tapi oh dia dah ada semua app lah. Okay. Oh, dia transfer semua terus. Bagusnya. Tapi kena download balik ke? Oh, kena download balik. Tengok. And SIM card pun aku tak masuk lagi. So, sekejap lagi transfer lah.
So yang bestnya iPhone 12 Pro ni sebab satu dia ada kamera biasa, wide lens, aku tak sure lah which one. Tapi dia ada telephoto. Telephoto ni aku tak adalah guna sangat. Tapi yang aku, yang special ni dia ada LiDAR sensor ni. Yang LiDAR sensor ni dia project macam cahaya. So dia boleh map. Tu satu untuk AR. And then dia boleh guna juga untuk autofocus lah. So waktu malam autofocus dia akan lebih cepat. Tapi siang dia tak function lah. So yang ni dia pakai stainless steel instead of aluminium kalau dekat iPhone 12 yang biasa. And belakang dia aku ambil colour Pacific Blue. Lupa nak mention. Cantik gila tu depan-depan. Mula-mula aku macam tak nak ambil Pacific Blue. Aku ingat macam nak ambil warna hitam kan. Warna hitam sebab iPhone aku sebelum ni hitam. So saya fikir nak ambil hitam juga lah. Tapi fikir-fikir boring lah. Asyik colour yang sama kan. So aku ambil colour ni. Dia ada extra RAM sebenarnya. Dia ada 6GB rasanya RAM instead of 4GB dekat iPhone 12. So laju sikit lah. So that's why one of reason juga kenapa aku ambil 12 Pro. So that aku boleh pakai lebih lama lagi. Size dia sama dengan iPhone 12 lah sama. 12 dengan 12 Pro sama. Kalau dulu 11 dengan 11 Pro, 11 biasa lagi besar size yang macam ni. 11 Pro tu yang kecil sama macam iPhone 8 size dia. So ni dah sama. Siapa yang beli iPhone 12 Pro macam ni, tak adalah rasa macam kecil. Yang ni aku akan tukar daripada rekod dekat iPhone 8, tukar dekat sini. Let's see kalau ada perubahan yang major. Sebab sekarang lighting pun aku pakai lampu bilik je. Ada beza tak? Rasa macam tak ada beza sangat. So tu je. Kenapa tak tutup? So tu je. Jumpa lain hari lah. First video ni mungkin agak macam awkward sebab aku main shoot je. Tak ada plan sangat. Maybe next time nak buat something yang well planned and ada topic, look out for that. See you next time and tolong subscribe. Boleh first time boleh cakap benda ni. Tolong subscribe, like, share, comment. Okay? Support. Bye.